Balik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu ya, tanggal 3 Mei 2023 ya. Kita akan ke pantai Klingking sama Broken Beach sama Angle Villa Bermes. Ini dari start dari penginapan ya, di dekat Pelabuhan Buyuk. Sekarang jam 6 pagi ya, kita akan berangkat ke sana ya. Masih waktu ke Angle Villa Bermes itu sekitar 1 jam dari sini ya. Dari sini tuh lebih dekat ke Diamond Beach. Oke guys, see you. Perjalanan menuju kita menuju ini ya, perjalanan menuju Angle Villa Bermes. Kita nyampe di parkiran ya, parkirnya di sini ya. Nyampe di daerah wisata Angle Villa Bermes Broken Beach guys. Masih pagi, tukang parkirnya belum ada. Nah ya, di masih pagi ya, masih terlihat sepi guys. Kamananya ini teh? Iya nanya. Kemana nya aing teh poho deui? Mantap guys, amazing. Kita lewat sini ya. Tuh ini tunjuk arahnya. Kita turun menapaki jalan. Tadi parkir di sana ya kita. Kita lewatnya ke sana ya. Tuh ada splash boat ya. Pagi-pagi masih sepi guys. Wih, ada ayam lewat. Kita masih berjalan ya menuju Angle Villa Bermes sama Broken Beach Villa Bermes. Ada fast boat lewat eh. Seru guys. Mantap. Saya sih, saya bule dah tuh di handapnya. Nah guys, itu Angle Villa Bermes ya. Broken Beach-nya sebelah sana sih. Sudah ada bule guys. Indahnya Indonesia guys. Lepas Samudra Hindia guys. Ini di depan itu kan Samudra Hindia. Udah tidak ada pulau lagi ya dari sini tuh. Sudah lepas samudra, lepas laut, lepas ya. Itu ada yang nelayan ya, nyari ikan. Kita jalan ya, terus ikutin jalur ya, batuan PR eh naik nak. Tukang parkir juga candar atang ya. Ini kita ke sana ya. Nah ini space nya cuma nggak ada ya, airnya pagi-pagi mah belum pasang ya. Hati-hati ya. Suasana di sekitar sini mantap. Tuh guys, warning. Dilarang segala bentuk aktivitas menjadi tanggung jawab sendiri ya. Airnya lagi surut guys. Ini nyampe sini ya. Ini airnya bagus. Halus eh. Tuh, mantap, indah guys.
belum ada ombak ya, jernih banget. Biasanya ada ombak masuk si pagi-pagi. Terus sekitar sini ya, mantap. Kita akan ke Broken Beach ya, kita jalan ke belakang ya. Ini yang angle Billabong, kita jalan ke belakang ya. Kita terus jalan lurus ya, rada serap guys. Kita jalan terus. Wah, masih pagi, masih seger. Masih seger guys, pagi-pagi masih seger. Ini kita jam 7:30, masih pagi. Belum ada pengunjung. Kita lurus terus ya. Warungnya masih pada tutup-tutup ya guys. Nah ini kan di payungnya sok di gitu nah. Nona. Dek, mau dong. Sok weh. Ambil jalan motong ya. Biar lebih cepat ke sini ya guys. Di depan udah Broken Beach. Aja Broken Beach. Ini ayah di depan. Toiletnya. Broken Beach. Ayo toilet tuh. Ini Broken Beach guys. Wow. Sekarang udah di ini ya, di pagar tuh Broken Beach. Oh, dasarnya juga tinggi banget ya. Kita lewat sini lagi ya. Wow, mantap guys. View-nya lihat pantainya sebelah sana. Dalam loh, ini jurangnya lebih dari 30 meter guys. Broken Beach. Pagi-pagi masih sepi. Biasanya ini sini tuh. Pal, di dia fotonya bagus, Pal. Ini sekitaran sini ya. Nah, mantap guys. Nah, di sekitar sini ya. Ini dari sampingnya juga guys. Ini nggak ada pembatas stasiun guys. Mantap tuh, kelihatan jelas ya. Suasana di dasarnya lihat. Mantap. Ulala. Depal di Depal. Oke guys. Ini Broken Beach ya. Sama Depal. Dari sini kita akan lanjut ke Clicking Beach ya. Oke, kita akhiri video explore Broken Beach dan Billabong Beach. Oke, see you next video di Clicking Beach. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh ya. Jalanan turun ke arah kita mau ke Clicking Beach ya. Ini jalurnya ke jalan yang tadi lagi ya. Oke, sampai jumpa di Clicking Beach. See you. Jam 8 lebih 19 menit ya, kita sudah sampai di parkiran Clicking Beach. Oke guys, kita lanjut jalan ke sana ya. Kita jalan ke sana ya. Ini tidak boleh bawa motor ke sini ya. Tuh, tinggal dibaca aja tulisannya guys. Kita jalan lurus ya. Nah, kita tinggal jalan lurus ya, terus ya guys. Kita tinggal jalan ya. Tuh. Turun di bawah itu sudah terlihat Clicking Beach ya. Tapi kita nggak akan ke bawah sih, paling cuma tangga-tangga sampai percabangan aja ya. Kita lihat view-nya aja ya guys. Karena turun ke bawah lumayan menurut tuh guys. Sekitaran sini ya. Ayo masang drone, eh. Ada toilet juga ya. View-nya bagus guys. Nah.
mantap. Tuh bisa kelihatan ya, dari sini juga udah kelihatan. Tuh, tuh turun ke bawah sana tuh. Oh mantap guys, ini turunnya ke sana ya. Tuh, turunnya lewat situ. Mantap, suasana di kereta terlihat. Oke, ini terdahar dahar sesajen. Nah, ini sesajennya di dahar ke monyet turun ke bawah ya. Agak aduk tuh guys, ini juga lumayan ya. Turun ke bawah guys, kelihatan ya Kelingking Beach ini tangganya sini ya. Tapi ntar kita lihat percobaannya, kalau safety turun, kalau enggak ya enggak akan balik lagi ke atas ya. Soalnya gue pernah kehandap seberapa kali tapi dihandapnya nuruk-nuruk pisan tadi nu percabangan di bawah. Oke guys, jalanan nuruk-nuruk kan api kacabang weh, kebalik deh dipotong wal. Ayo nama siun pal tiga dasarnya tuh kelihatan ya teman-teman viewnya, tapi tangkanya lumayan ini, ada serem guys. Ya langkah baiknya pakai sepatu guys. Lihat ya, mantap guys, bisa teman-teman lihat ya view pemandangannya, ini tuh jurang guys, lihat tuh. Mantap guys, kita jalan ke sini lagi ya, hati-hati pegangan kita kita nggak akan turun ke dasarnya ya, cuma sampai ke percabangan sana, karena ini aku juga cuma pakai sendal sih, agak riskan ya kalau pakai ini sendal, karena jalurnya vertikal dia nuruk tuh ke handap guys. Ini ya kebetulan yang main sekitar bulan ini tuh banyaknya bule ya, wisatawan lokalnya nggak jarang. Ini Nusa Penida tuh terkenal sama orang-orang bule ya. Nuh, kita jalan nuruk tuh guys. Yuk, kita jalan ke bawah. Semoga tidak ada kendala ya, sampai percabangan aja lah. Mantap guys, kita nuruk tuh ke bawah. Amazing guys, mantap. Suasananya ada speedboat guys, Wonderful of Indonesia. Ini kita masih turun ya ke arah percabangan yang tadi, tapi cuma kita lihat dari atas view-nya aja ya, nggak akan turun ya. Tuh. Oh tuh ada yang lihat, ada orang turunnya lewat situ ya. Mana tuh bulat untuk tuh udah jalurnya. Tuh lihat guys, jalurnya dasarnya tetap safety ya. Pelan-pelan aja. Tuh, dasarnya lihat. Jalurnya ke sana ke bawah nurung tuh guys. Tuh lihat kelihatan kan? Tuh. Sebentar lagi udah mau percabangan ya guys. Nah, ini sudah mulai terlihat. Dapat. Tuh. Dasar pantainya ya. Kita mah nggak akan ke bawah ya, kita cuma nyampe percabangan, ntar balik lagi ke atas ya guys. Ini buat memperkenalkan aja yang mau turun, monggo silahkan ke bawah. Kalau nggak mau turun ya nyampe atas doang. Kalau yang punya tremor takut ketinggian ya jangan turun. Oke, mantap guys. Lihat view pemandangan di sini juga indah banget guys. Pulau-pulaunya tuh mantap guys, indah. Di sana udah lepas pantai ya, lepas laut ya, laut lepas tuh. Tuh laut lepas guys, mantap. Nggak ada lagi ya, ini yang buat teman-teman yang mau turun. Nah ini jalurnya ke sini ya. Kan saya akan closing di sini ya. Ini view Kelingking Beach ya. Tuh, kita akan naik lagi ke atas ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Maaf tidak bisa turun ya, karena saya
ini ya, pakai sendal cepit tuh, pakai sendal cepit guys. Ada hariwang guys. Jalurnya ntar nurutuk ya. Tuh bisa teman-teman lihat jalurnya tuh ke bawah. Nah, nah ini sampai sini aja ya. Tuh, tuh jalurnya ntar ke bawah ke dasar sana ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di vlog berikutnya ya guys. Yuk, hanya di Olesi Backpacker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Nusa Penida, Bali. See you di next video. Bye-bye.